Vaksin booster, wenten Astra, wenten Prima, Alfa. Vaksin penting bagi orang lanjut usia. Karena tentunya kita ketahui bahwa penting untuk divaksin. Nakal lo kalau Corona senyak ke Cina. Senyak ke Cina? Ah, tuh udah kau nih. Nyen. Omikron. Program vaksinasi inklusif ini adalah bentuk kerjasama ya dari Yayasan dari IASB, Save the Children Indonesia dan IDE Foundation, di mana program ini bertujuan untuk mengisi gap-gap dari pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara inklusi. Target utama proyek ini itu di Kabupaten Karangasem, Buleleng dan Jemberan. Dengan adanya program ini diharapkan kita lebih perannya sebagai mendukung dan mempercepat capaian-capaian vaksinasi COVID yang secara inklusif. Kegiatan ini dimulai sejak tahun lalu pada bulan Juni. Rencananya akan digelar hingga bulan April 2023. Untuk saat ini, layanan penanganan pasca vaksinasi kami bekerja sama dengan Puskesmas. Tentunya Puskesmas sebagai layanan kesehatan primer merupakan layanan pertama sebagai penanganan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Di mana di Yayasan IDEP ini kita memberikan lebih ke edukasi ke masyarakat. Jika masyarakat memiliki gejala ringan seperti demam ataupun nyeri pada lengan bekas suntikan, kami memberikan edukasi seperti edukasi berupa mengompres lengannya menggunakan kompres dingin dan juga minum obat penurun demam. Apabila gejala tidak menghilang, kami selalu sarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali ke layanan kesehatan terdekat seperti Puskesmas. Namanya ada badan vaksin. Tuh vaksin bos. Oh ini artinya anak-anak ada vaksin masih. Setelah aku menjadi anggota dari Agent of Change itu, yang pertama pastinya aku dapat banyak relasi, banyak pengetahuan baru juga, terutama tentang pentingnya vaksinasi. Kemudian aku juga dapat pembelajaran tentang kegiatan-kegiatan kita selama ini, yang dimana kita sudah melakukan banyak sekali pembelajaran atau pertemuan dan materi-materi terkait betapa pentingnya vaksinasi. Kemudian kita juga sudah melakukan kegiatan yang dimana kita terjun langsung ke lapangan, kita ke desa-desa pelosok tentunya untuk menemani tenaga kesehatan memvaksin masyarakat-masyarakat yang masih banyak belum tervaksin. Tiang sendiri sebagai salah satu pemuda generasi Kubu, asli Kubu, merasa sangat menarik, sangat tergugah, jadi bergairah sekali ingin ikut Agent of Change ini. Jadi alasannya memang karena ada niatan untuk meningkatkan vaksinasi di Kubu pada khususnya. Kendala di masyarakat banyak sekali, terutama ketika kita menjalankan vaksinasi door to door, di mana kita mengajak warga untuk vaksin dengan cara merayu, mengajak kadusnya, pasti ada masyarakat yang masih ansos atau antisosial. Beberapa warga kita yang tidak mau divaksin, terutama yang lansia. Kita juga nggak bisa memaksa karena vaksinasi itu kan tidak memaksa sifatnya gitu. Terus makasih ya Nek udah mau cerita-cerita sama Ita. Kendalanya juga adalah disabilitas. Jadi masyarakat di sini agak menutupi jika ada keluarganya yang mempunyai disabilitas. Target capaian imunisasi kami, Puskesmas Kubu 1, setelah adanya percepatan imunisasi ini, sudah
meningkat signifikan sekali. Kami dibantu door to door mencari masyarakat yang rentan, baik itu yang disabilitas maupun yang lansia. Tia merasa bangga ya sama program vaksinasi keliling yang diadakan di Banjar Juntal Kaje. Sangat bermanfaat untuk lansia dan masyarakat. Mohon supaya masyarakat segera mengambil vaksin ini, kesempatan yang sangat bagus untuk kesehatan ke depan. Ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan.